Pagi teman-teman, kali ini saya akan kasih tip menumbuhkan tarsier menggunakan bat. Ini anggur ninel saya, hasil grafting sendiri. Gini teman caranya. Setelah ini tumbuh panjang, terus kita bentuk apa sesuai keinginan kita. Kali ini saya bentuk teralis teman-teman. Setelah kita tentukan panjang yang kita inginkan, kita potong ujungnya. Setelah kita potong, kita buang batang tersier yang tidak menggunakan bat. Kita buang semua. Setelah kita buang semua, daunnya tidak usah dibuang. Setelah satu minggu, ini keluar dari mata bud. Ini tadinya langsung mengeluarkan bunga, tapi karena kena hujan, bunganya pada rontok semua. Tinggal satu ini teman-teman yang jadi. Dua sama yang itu tumbuh serentak. Ini tumbuh serentak dari mata bud semua tanpa dikasih durmek teman-teman, alami aja. Tapi yang sini belum tumbuh. Terus ini saya ikat batangnya biar nutrisinya terhenti, biar sini bisa tumbuh mata batnya. Kalau menggunakan mata bat itu buahnya nanti bisa maksimal, buahnya bisa besar-besar teman-teman, karena batangnya juga besar kalau dari mata tunas bat. Kalau tidak dari mata tunas bat sama aja, tapi kurang maksimal. Itu caranya teman-teman menumbuhkan batang tersier dari mata bat. Bisa langsung dapat bonus bunga. Tumbuhnya juga cepat besar. Demikian tip dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula yang ingin menumbuhkan batang tersiernya menggunakan mata bat. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat, teman-teman.